Zakat fitrah ialah zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kewajipan ini yang dilaksanakan di bulan Ramadan bertujuan untuk membersih dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia. Di samping, dapat digunakan untuk membantu fakir dan miskin yang memerlukan. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jadi dalam video kali ini, kami akan tunjukkan cara bagaimana anda boleh membayar zakat fitrah secara atas talian dengan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan hanya menggunakan telefon anda. Pertama sekali, anda perlu layari portal Zakat Tuyu di pautan www.zakattuyu.com.my. Pada laman ini, untuk mula membayar zakat fitrah, tekan pada bahagian bayar. Seterusnya, pada laman ini, pada bahagian jenis zakat, anda perlu memilih zakat fitrah. Kemudian, pilih bayaran untuk seorang atau lebih. Selepas itu, kiraan kadar zakat akan dikira secara automatik mengikut kadar dan bilangan bayaran zakat tersebut. Seterusnya, tekan butang tambah zakat dan ia akan memaparkan mesej berkenaan maklumat bayaran zakat anda. Pada laman ini, anda dikehendaki untuk mengisi butiran yang diminta seperti nombor kad pengenalan, nama penuh, nama panggilan, alamat email, nombor telefon dan alamat. Pada bahagian maklumat akaun zakat tuyu ini pula, anda dikehendaki untuk mencipta kata laluan bagi memudahkan log masuk ke dalam sistem zakat tuyu. Sekiranya sudah selesai, tekan butang bayar secara online. Satu mesej pop-up akan dipaparkan dan untuk meneruskan proses bayaran, tekan butang teruskan bayaran. Pada laman bayaran ini, anda boleh memilih jenis bayaran pada senarai yang diberikan dan lengkapkan saja proses bayaran tersebut sehingga selesai. Akhir sekali, sekiranya bayaran berjaya dilakukan, ia akan memaparkan status bayaran tersebut. Resit dan status bayaran zakat fitrah ini juga akan dihantarkan ke alamat email anda sebagai rujukan. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!